Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video ini kita akan membahas bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah integral tentu dengan konsep substitusi ya. Oke, sekarang kita punya suatu masalah di sini, yaitu integral dari V per 2 sampai V dari fungsi negatif cos kuadrat x dikali ini dikuadratkan ya, dikalikan dengan sin x lalu kalikan dx. Nah, sebelum kita menyelesaikan integral ini dengan teori-teori dasar kalkulus, kita lihat dulu apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita bisa dilihat di sini sudah ada grafiknya ya. Bentuk grafik dari fungsi ini yang dicari adalah V per 2 yaitu ada di sini. Yang kita cari adalah V per 2 yaitu antara di sini ya, di titik sini sampai V yaitu di sini. Jadi area yang dicari berada di bawah sumbu x yang berarti negatif ya kalau gitu ya. Karena yang area kita cari ada di bawah sumbu x. Otomatis luas yang akan kita dapatkan akan bernilai negatif di sini. Jadi sekarang kita coba hitung integral tentu ini. Nah, sekarang kita di sini bisa lakukan dengan sebuah konsep yaitu namanya substitusi U. Atau juga kita bisa lakukan dengan kebalikan dari aturan rantai ya. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang aturan rantai. Jadi, aturan rantai ini katanya kalau kita ambil suatu turunan dari fungsi F terhadap fungsi GX, maka turunan ini akan berbentuk turunan dari fungsi F terhadap GX dikalikan dengan turunan dari fungsi GX. Ini adalah aturan dari aturan rantai. Dan sekarang kita akan dan ini masalah kita bisa diselesaikan dengan aturan rantai ini, tapi di video ini kita akan membahas masalah ini dengan konsep substitusi U terlebih dahulu ya. Dan kemudian akan kita coba bahas lagi dengan kebalikan dari aturan rantai ini. Jadi kita coba hapus dulu yang ini supaya tidak bingung, kita hapus dulu tentang aturan rantainya. Oke. Dan sekarang kita akan menyelesaikan integral ini dengan substitusi di sini. Oke, jadi ini kita bisa rubah bentuknya seperti ini ya, jadi V per 2 sampai V, dan fungsinya adalah kosinus x kuadrat ya, kosinus kuadrat x di sini ya. Lalu kita pindahkan tanda negatifnya di dekat sinus x ya, jadi dikali negatif sinus x dx. Dan kita lihat di sini kenapa kita bisa memakai konsep substitusi U, karena kita memiliki turunan dari cos x yaitu negatif sin x ya. Jadi ingat, turunan dari cos x ini adalah negatif sin x, makanya kita bisa menggunakan konsep substitusi di sini. Dan kita bisa misalkan langsung U sama dengan kosinus x di sini ya. Nah, kenapa kita misalkan U sebagai kosinus x? Karena kita punya turunan dari kosinus x yaitu negatif sin x. Dan kita lihat di sini, apabila kita turunkan U terhadap x, ini sama dengan negatif sin x. Sehingga jika kita mengalihkan kedua sisi dengan dx, kita mendapatkan du ini sama dengan negatif sin x dikalikan dengan dx yang kita punya di yang ini ya. Berarti kita bisa mengganti yang bagian sini dengan du. Jadi yang ini kita bisa langsung substitusi kosinus x menjadi u ya. Maka kita punya di sini u kuadrat. Oke, jadi kita bisa langsung menyelesaikannya. Tapi kita ingat, karena kita telah mensubstitusi fungsi di dalamnya, kita juga harus mengganti, bukan mensubstitusi ya, mengganti batas-batas integral kita ke dalam bentuk u. Jadi
batas kita kalau misalnya dalam bentuk U seperti apa, kita masukkan saja batas-batasnya ke dalam fungsi U. Jadi batas bawah ini kita masukkan ke dalam kosinus X, yaitu U. Ini menjadi kosinus dari V per 2. Dan batas atasnya kita masukkan ke dalam U, maka ini menjadi kosinus V. Ini adalah batas-batasnya yang baru. Dan sekarang kita tinggal mengintegralkannya saja. Kita sudah punya U kuadrat di sini dan kita sudah punya DU-nya di sini. Maka tinggal kita kalikan dengan DU di sini. Dan ini gampang ya, kita tinggal integralkan langsung saja. Kita buka dulu batasnya, maka kita punya batas dari 0 sampai negatif 1. Dan kita punya integral dari U kuadrat DU. Oke, jadi ini udah gampang banget ya di sini. Kita tinggal integralkan saja. U kuadrat diintegralkan menjadi U pangkat 3 dibagi dengan 3. Jadi kita tambahkan pangkatnya dan pangkatnya itu dibagikan ke fungsinya. Dan di sini kita punya batasnya dari -1 dan 0. Ini batas atas batas bawahnya ya. Maka kita langsung hitung saja, kita masukkan -1 ke dalam fungsi dan 0 ke dalam fungsi. Lalu kita memiliki jawaban yaitu -1/3 ya. Ini adalah jawaban dari soal kita. Kita lihat lagi ke grafiknya. Ini adalah yang kita cari dari titik sini sampai titik sini. Dan itu berada di bawah sumbu X, makanya kita mendapatkan nilai negatif ya. Atau kalau misalnya kita mau mencari nilai yang mutlak buat karena kita mencari luas, maka kita tinggal kalikan saja dengan negatif 1. Nilai ini negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Oke, sekarang kita akan membahas gimana caranya menyelesaikan masalah yang sama dengan cara kebalikan dari aturan rantai. Kadang dengan cara kebalikan dari aturan rantai ini bisa lebih cepat ya, karena konsepnya juga nggak jauh beda dari substitusi U. Cuman kalau untuk mengaplikasikan kebalikan dari aturan rantai ini, kita harus hati-hati. Jadi di sini kita sudah punya masalahnya yang tadi. Kita punya cos kuadrat X dikali negatif sin X dx. Dan kita sudah tahu kalau misalnya negatif sin X ini merupakan turunan dari kosinus X terhadap X ya. Maka karena kita sudah punya turunan di dalam integral ini, turunan dari fungsi yang sulitnya dari integral ini, kita langsung saja menganggap cos X ini sebagai suatu X. Maka kita langsung integralkan. Maka kita mendapatkan cos X pangkat 3 per 3, lalu batasnya dari V per 2 sampai V. Tidak jauh ya dengan substitusi U. Jadi di kebalikan aturan rantai ini kita langsung mensubstitusi cos X sebagai suatu fungsi X dan kita langsung integralkan terhadap suatu fungsi X di mana kita sudah punya turunan dari fungsi X itu ialah min sin X dx itu ya. Maka kita langsung saja di sini kita hitung batas-batasnya. Maka kita mendapatkan, kita masukkan ke dalam ini, maka kita akan mendapatkan -1/3 sama seperti jawaban kita yang pertama ya. Oke, jadi supaya kita lebih lancar untuk menyelesaikan soal-soal integral dengan substitusi atau kebalikan aturan rantai, kita memang harus banyak latihan ya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.